Ya pecah lagi. Apa itu? Hai, iya aku lagi sendirian aja. Habis kegiatan tadi terus mau pulang tapi masih macet kan jam gini tuh ganjil genap. Terus tadi ban mobil aku juga sempat kempes. Jadi enggak tahu aku bisa pulang apa enggak ya, guys. Lagi pada ngapain nih? Udah pada makan belum? Aku lagi makan. Lapar. Tapi kayaknya tadi aku udah tubrukin sambal banyak banget cabe. Tapi masih kurang, guys. Makanya makananku belum habis, tapi cabenya udah habis duluan. Aku bingung. Udah lama ya gak showroom ya? Kapan aku showroom? Terakhir ulang tahun aku ya kayaknya tanggal 31 Agustus. Mau jersey Madrid gak? Udah punya banyak, cuman udah jarang dipakai aja. Kak, lagi showroom. Oke. Lagi showroom. Oh, oke. Lagi pada ngapain, guys? Ramai banget ini, ampun. Kenapa dia ngelag gitu sih? Pada libur. Emang hari ini hari libur? Balik gini nontonnya seru gak? Nonton aku terbalik.
A little context if you care to listen. I find myself in position. The man that I love set me down last night, and he told me that it's over, dumb decision. I wanna feel how my heart is ripping. In fact, I don't wanna feel sense. Simple mission. In a little black dress and shit, sit. Just a heartbroken high L 6-inch in the back of a nightclub sipping champagne. I don't trust any of the bitch I'm with in the back of a taxi sniffing cocaine drunk. I was looking for a man who's on the same page. Now it's back to the intro, back to the bar, to the Bentley, to the hotel, to my old ways. I wanna feel what I did last night. I wanna feel what I did last night. Don't have mercy on me, take this pill. Apa? Aku susah banget guys baca komen nih, banyak banget. Komennya cepet banget meluncur. Lagi pengen makan iga bakar, guys. Hujan tadi pas aku jalan sore kayak mendung gitu sih, tapi nggak hujan di sini. Di sana emang hujan. Agi Yolong, nggak apa. Tadinya pengen ambil cabai lagi tapi di bawah mager. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yor mendadak. Mendadak. Kok gak mendadak, bukan Cenegrasi ya namanya.
Indonesia tuh lucu banget sih, kenapa pakai celana. Aku bacain komen kalian kok. Walaupun ini cepat banget komennya. Cepat sekali meluncurnya. Aku makan nasi pakai ayam goreng file gitu, terus sayur, tapi nggak makan sayurnya, bakso, sosis gitu, plus sambal cabe, sambal uluk tau gak sih guys, tomat gitu. Hari ini tanggal 11, berarti hari ini MV Sayonara Flower mau rilis. So happy, cannot wait. Pada gak sabar gak? Nobar sih. Jam berapa sih? Jam 8 kan? Jam 8. Masih sejam lagi. Ditunggu ya. Semoga suka dan semoga bagus.
Come on. Mari kemari sini haters. Banting-banting. Sokin ngap. Gasken. Ganjil genap sampai jam 9 atau 10 sih, guys? Suka martabak, gak suka banget. Guys, bentar ya. Kayaknya bakalan nge-lag bentar ya. I'm back. Ngantuk. Hi guys, I'm back. I'm so sorry. Aku habis bikin TikTok. Mau ke bawah dulu, taruh piring.
Yeay. Ini waktu aku nonton Le Sserafim. Aku ketemu mereka. So happy, seneng banget bisa ketemu Le Sserafim. Mereka cantik-cantik banget dan baik-baik banget guys, asli. Jujur. Terlalu cantik. Terlalu ramah. Semua. Terus kayak dance mereka kan kayak nomor satu gitu ya. Kayak mereka dance-nya bagus banget. Gila, aduh keterangan, maaf ya guys. Kazuha cakep banget, tahu guys, asli aku nggak bohong. Eh aku dapet tower dari siapa kah? Ada tower dari siapa kah? Dari siapa ya? Astaga naga susah banget liatnya. Gimana sih cara liatnya? Kok nggak ada ya? Aduh, susah banget guys, liatnya guys. Ah, siapa itu? Dari siapa? Anggi. Anggi, makasih Anggi. Towernya. Thank you. Ya ampun lucu banget sih. Thank you so much towernya. Keyboy mana? Ten boy. Abis sidang magang dia tadi. Dari Anggi Alma. Anggi Alma. Thank you Anggi. Towernya. Suka banget. Tower ini nih yang ada di sini nih. Ini bener gak sih? Cukup banget kan aku bisa ketemu Le Sserafim. Literally mereka baik banget guys. Terus kayak ramah banget. Terus kayak halo. Terus kayak kita kan ngobrol sama Sakura Sang. Sakura Senpai. Aku gak pernah ketemu dia sih sebelumnya. Baru ketemu kemarin, terus kita bilang ya, we're from JKT48 idol group in Indonesia, Jakarta. Terus kita bilang juga kalau kita itu sister group dari AKB48. Terus Sakura Senpai bilang, oh ya ya ya, I know gitu. Dia tahu kalau dia tahu JKT48. Terus apa namanya guys? Terus kayak aku kan kayak staring at Kazuha gitu ya. Literally lama banget. Aku kayak ngelihat dia tuh kayak, are you even real? Dia cantik banget guys. Aslinya jauh lebih cantik. Lihat langsung. Bener-bener kayak makeupnya tuh gak yang over naturally. Dia emang goddess banget sih, naturally beautiful gitu. Cantik banget. Terus dia kan aku kayak, aku gak kedip kayaknya sih lihat dia. Kayak literally aku kayak, terus dia lihat ke aku kayak, terus dia kayak lihat aku juga, terus dia senyumin aku, terus aku kayak oh my god. Teriak dalam hati. Cantik banget. Ternyata member-member Le Sserafim juga masih lebih muda daripada aku semua ya, kecuali Sakura Senpai doang sih yang lebih tua. Aku kaget. Aku kira kayak kita seumuran gitu at least. Ternyata mereka lebih muda daripada aku.
kayak mereka cantik banget. Terus kayak kan kita mau foto bareng gitu kan, ayo kita mau foto bareng, do you guys wanna take picture? Kayak Yunjin nanya gitu kan. Terus kayak yeah of course. Terus kita akhirnya take pictures, tapi kita terus mereka berlima langsung duduk gitu. Terus kita kayak no please it's okay kita aja, maksudnya yang duduk, kalian aja yang berdiri, it's okay, karena kita juga banyak orangnya kan. Terus ternyata pas mau di foto ternyata nggak bisa, jadi mereka kayak iya udah nggak apa-apa kok, kita aja yang di bawah, kalian yang di atas, soalnya kalian ber-12 lebih banyak gitu. Jadi gak enak banget sih sebenarnya guys, kita kayak di atas, harusnya mereka kan yang berdiri. Tapi mereka jadinya yang duduk, jadi gak enak. Tapi mereka emang baik banget. Bersyukur banget sih bisa ketemu mereka. Cewon gimana? Cewon lucu. Terus dia banyak ngomong juga di MC pas waktu konsernya. Terus suaranya dia bagus. Yunjin juga suaranya bagus. Wah, Yunjin best banget sih. Suka banget lihat dia perform. Yunjin ya, vokalnya bagus, terus dance-nya juga nice, showmanship, dia top performer banget sih. Anche gimana? Anche lucu banget, dia kayak bayi literally. Aku baru sadar dia tuh kelahiran tahun 2006, which is lebih muda daripada Christoy. Tapi dia tinggi banget, aslinya bener-bener kayak Christy asli. Tapi mukanya tuh campuran Christy sama Fioni. Tapi kalau misalnya image-nya, sifatnya tuh kayak Christy banget sih emang. Dia terus dia kayak tinggi. Dia tinggi loh, asli dia lebih tinggi daripada aku ya. Dia 2006 woy. Kayak dia tinggi tapi masih kecil, kayak Christoy banget kan. Apa ini? Aku dapat rumah. Rumah dari siapa? Rafa SG. Wih, thank you Rafa. Jujur ini cepat banget scrollnya. Thank you Rafa buat rumahnya. Lucu banget sih ini temanya, sekarang lagi rumah ya. Kamu mau gak menjadi rumah? Menjadi tempat untukku selalu pulang. Wede. Cuaks. Hah? Kasua gimana? Cantik banget, dia cantik banget. Oh, Halloween. Oh iya ya. Dalam rangka Halloween ya. Twice suka enggak? Suka banget. Aku suka banget Twice. Aku paling suka siapa ya kalau di Twice tuh, aku suka Jihyo. Nobar Sayonara Crawl. Showcase-nya baru dimulai. Suka Aespa gak? Suka banget lah. Belakangan ini, aku tuh sebel banget, aku sedih banget aku gak datang pas mereka ke Indo kemarin. Aespa, aku suka Karina dan Ningning.
Nobar Sayonara Crawl. Iya udah ada nih. Udah ada notifnya. Itzy suka gak suka, aku suka Regin sama Yuna, suka Regin sih itu best. Sayonara Crawl. Belum mulai kah? 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. belum mulai guys ini. Masih di YouTube, masih live. Siapa yang lagi nonton juga? Udah showcase, Sayonara Crawl showcase baru mau mulai kayaknya, tapi belum mulai. Lucu banget ya biru-biru gini. Nyujin suka, suka. Mereka mereka masih muda banget ya semuanya. Tapi keren-keren. Kayak membawa apa ya? Sesuatu yang baru gitu. Warna baru menurut aku, ya gak sih? Kapan mulainya? Kapan mulainya? Sini dong, Ella. Aku lagi showroom, Dela guys. Hai semuanya. Ih, wangi banget sih, wangi bayi. Maksudnya, kamu mau wangi bayi ya? Enggak sih, Cici udah remaja. Dia wangi-wangi bayi guys, lucu banget deh. Guys, jangan lupa makan si Ella-Ella ini. Cici udah makan, Cici? Udah, kamu makan apa? Ayam. Sama dong. Tadi aku juga makan ayam, kok bisa sih sama? Karena menunya ayam. Iya, iya, pinter. Lucu banget sih Ella. Kocak, bocil. Bocil Ella. Mana nih sayonara-sayonaraku? Sayonara Crawl. Udah mulai belum guys? Nanti kalau udah mulai kasih tahu aku ya. Lagi nonton juga ya? Jam 8, oh setengah jam lagi ya? Gak tahu guys ya. Gak tahu ya guys ya aku.
maaf nge-lag ya guys tadi. Aduh, aku sakit matanya. Ya, di mataku kayak sakit gitu guys. Kayak ada gendolan di sini. Kelihatan enggak? Sakit banget. Kayak udah pakai obat mata kok tadi. Cuman aku emang suka kucek-kucek aja nih mata, kocak. Siapa yang lagi premier? Sayonara Crow. Kocak bacain komen-komen di live chatnya. Salam kenal juga. Premiere in 30 minutes. Oh, berarti masih jam 8 ya? Ya nggak sih? Ella mana Ella tadi? Mana ya dia? Entahlah. Lagi makan lah kayaknya. Iya. Aku suka martabak telur, tapi martabak manis juga suka. Aku lagi showroom. Ya. Aku boleh masuk. Boleh sini. Eh, Flori. Halo. Gelap ya? Gelap sih, Cik. Mending kamu pakai kacamata. Iya. Kamu minus ya? Minus berapa? 3. Lumayan juga ya. Lumayan juga, Flori. Minusnya. Aduh, aku kayak terus ini bisa turun nih gak ya? Udah enak. Kayak buram gitu ya guys kameranya. Udah mulai belum guys? Udah mulai kah? Dadah. Hati-hati ya. Bye bye. Oh, udah mulai showcase-nya. Mana? Ah, aku mau lihat. Oh, ini dia. Oh, Anil sama Lulu. Tapi sekarang gue gak bisa banget buat kayak pengen dengerin banget. Tapi sebelum ngedengerin, gue tuh pengen tahu dulu gitu. Kayak sebelum beluknya tuh kayak gimana sih ini single-nya gitu. Ya gak sih? Coba deh. Kita undang seseorang. Masih cuma berdua, aku sinyal tiga. Oh, ini teasernya, teaser pertama. Teaser pertama guys, kita nobar ya guys. Teaser pertama nih.
Yeah, ada Cici. Guys. Ada yang lagi nonton juga enggak? Gak nangis weh, gak nangis guys. Kamu kali yang nangis. Sehat, aku sehat. Aku gak nangis, guys. Pada fitnah ya. Pada sotoy. Aku lagi nonton ini, chat. Beneran ih. Lulu kocak banget Lulu. Atlet renang beda ya guys ya.
Bisa kalau itu banget. Gaya punggung. Gaya punggung. Gaya punggung. Oke. Tapi apa sih yang membedakan lagu Sayonara Small sama sebelum bikin project yang lain? Belum Cici ini ya. Menurut aku, mungkin kalau dari segala konsep dan yang lain aku belum bisa spill dari segala lagu ya. Karena kan dia itu nanti siapa? Aku kan nangis, dia semata aku lagi sakit. Jadi itu kan dengan apa ya? Udah. Dengan ketidaktahuan gitu ya. Terus aku tuh searching gitu di YouTube. Karena maaf ya guys, nge-lag baru aku habis kabarin mama aku. Sering aku lakukan. Soalnya pengen aku lakukan. Kayaknya mobil aku bannya masih kempes. Showcase.
kalau didengar selalu makin kayak nyesel sih. Vibes-nya gitu loh. Vibes-nya, iya. Dan lagi-lagi kan lagu JKT biasanya lagu FAB JKT buat itu kan agak riang tapi lagunya upbeat tapi sebenernya itu biasa gitu. Nobar tuh guys. Keep streaming. Nobar ya. Keep streaming and keep swimming. Ya Allah, sih kok bisa aku habis touch up guys, pakai lips lip tint biar enggak pucat. 10 menit lagi guys MV nya mungkin belum tahu dan tahu jadi konten ketika ngeliat saya orang oh itu pernah ada aku, terus semoga ya lagunya diterima sama kalian semua, semoga kalian suka ya. Kenapa nih? Aku kesedih ya. Aku lagi mau mikir, aku mau apa. Aku yang sedih. Kita. Tidak. Ya, iya. Semoga bisa menjadi. Kalau nanti aku udah ngajakin konten, pokoknya semoga segala ini bisa dikenal oleh banyak orang. Dan hadiah aku sebagai aku pribadi juga selama perjalanan aku jadi di konten. Kayak, wah, aku diambil dengan kenangan yang sangat indah dari kayak. Semoga juga lagu ini bisa jadi pengalaman baik untuk kita juga. Amin buat kamu juga. Kalau kamu apa nih? Kalau aku ya, semoga dari single ini tuh kayak orang-orang bisa kalau denger lagunya soalnya siar pasnya gitu kan. Terus juga banyak yang menerima lah lagu ini gitu kan. Banyak yang suka juga sama lagunya. Semoga bisa jadi lagu yang kemudian bisa. Dan memorable gitu ya. Aku sih aku mau deket dari semuanya. Aku sih hampir sih semoga bisa diterima sama banyak orang dan juga bisa menjadi semuanya berkenan juga untuk pasti dan juga semoga Lulu kayak mau nangis Lulu. Sedih streaming and keep swimming. Lucu banget. Wih, 16.000 penonton di YouTube. Thank you guys. Thank you udah nonton. Showcase Sayonara Crow. Iya. Berapa menit lagi nih? 7 menit lagi.
Kita mau nobar apa mau udahan aja showroomnya? Pengen pulang tapi masih ganjil genap, bingung teh aku teh. Aku teh bingung, ay. Nobar dong, nobar, wey, nobar, nobar. Oke, santai all. Santai all. Siap. Lima menit. Lima menit lagi. Aduh. I'm gonna nangis, wah. I'm not crying. Saya orang mau nangis. 4 menit lagi kita countdown kali ya guys ya. Kayak perih gitu matanya. Yaudah kita tunggu ya sampai MV-nya keluar. Berapa menit lagi? Sehat-sehat juga all. Lu gak sabar nih pengen nonton
MV. MV baru, guys. Aku showroom dari jam berapa ya? Ini aku dari berapa lama guys showroomnya? Sejam lebih. Oh iya. Ya aku abis ini mau pakai obat mata karena perih matanya. Bukan perih sih, kayak sakit gitu, kayak tiap ngedip sakit. Ngerti gak sih guys? Kayak... Satu menit lagi, wow, cepet juga. Wih. Let's go, kita countdown guys. Ini udah ada notif nih dari official JKT48. Aduh, iklan mulu ya. Gak apa-apa deh. Wih, udah mulai belum sih? Oh, belum ya. Oh, ini countdown apa? 40 apa? Oh, countdown guys, lagi countdown. Can't wait, oh my god, can't wait. Oh my god, let's go, yes. Let's go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oh my god. Batas batasan romansa, ini membawa
cantik banget beauty shotnya semua. Yeay, siapa yang udah nonton MV-nya? Udah nobarkan kita. Mantap. Terhura banget, guys. Aku setiap gak bisa kalau taman sendiri tuh pasti bawaannya emosional, jadi gitu deh. Tapi gak apa-apa. Tapi aku senang banget, MV-nya bagus. Gimana menurut kalian MV-nya? Coba boleh komen di bawah. Senang banget akhirnya bisa kasih tahu ini ke kalian. Udah menyimpan berapa bulan ya? Gitu deh. Sedih ya MV-nya. Bagus sih, maksudnya awalnya tuh kayak biru, terus cantik semua, beauty shotnya bagus semua, terus pemandangannya bagus, kita syutingnya di atas kapal, keren banget sih guys, asli. Terus kayak senang lihat MV-nya 5 menit, gak kerasa loh 5 menit. Terus tiba-tiba di endingnya ada pesan gitu untuk kita satu persatu dari Jisiani, itu bener-bener bikin kayak kok kayaknya aku setiap nonton MV ini bakal selalu kayak gini deh. Maksudnya kayak dari awal, wih keren, wih bagus, wih cantik, tapi endingnya langsung kayak pasti kalian juga merasakan hal yang sama kan. Siapa yang menaruh bawang di sini? Hey, Shani Indira Nasional. Tapi Shani cantik banget di MV-nya. So pretty. Bagus banget sih lagunya, MV-nya buat lagu graduation-nya Shani. Aku seneng banget. Plot twist ya guys, plot twist. Iya guys, aku juga kaget sih pas lihat MV-nya. Terus di ending ada
kata-kata buat aku pribadi, secara pribadi gitu. Jadi kayak kayak sampai kapanpun, sampai kakek nenek, sampai kakek nenek, sampai nanti aku tua, sampai nenek-nenek, aku kalau lihat MV ini lagi bakal tetap sama sih apanya namanya ekspresinya, maksudnya kayak tetap perasaannya bakal sama kayak gini mungkin ya. Jangan nangis guys, it's okay, it's okay, yay. Sekarang kayaknya aku juga mau dance showroomnya karena aku mau upload foto. Mau aku upload foto nggak guys? Aku pengen upload foto tapi aku kan nggak bisa upload foto ke mas showroom, jadi aku mau upload foto, mau edit dulu fotonya terus mau di upload boleh gak? Kalian mau promo buat ini juga singlenya. Harapan aku semoga singlenya bisa banyak yang nonton, bisa diterima sama banyak orang juga lagunya dan juga MV-nya, karena kita bikin MV-nya bagus banget, pemandangannya bagus, terus kayak surprise duar. Jadi semoga kalian suka MV-nya. Semoga juga bisa menjadi yang berkesan, MV yang berkesan buat Cishani, buat teman-teman semuanya, buat member-member, buat kalian juga. Nanti mention aku ya, kasih tahu aku kalau udah nonton MV-nya, terus gimana tanggapan kalian soal MV itu. Okay. Oh iya, aku mau podium dulu deh. Podium dari 13 ya. Thank you Kak Shirley. Wah, thank you Kak Ari cewek C.W. Thank you Kak 12, Kak Jimmy keren. Thank you Eti, kangen, kangen cigre banget we deh. Kenapa fotonya gitu Kak akunya Kak? Nomor 10, 10 besar. Mari kita bacakan, ada Sad Girl. Ih, kamu harus menjadi happy girl dong. Nomor 9 ada Har Har Widi. Nomor 8 ada Moscato. Hanya aku nangis. Jangan menangis. Don't cry, don't be shy. Kak Alsegia Purwanto, thank you. Kenapa fotonya kayak gitu ya? Ampun, itu jelek banget. Aku lupa loh itu kapan fotonya. Mungkin kayak itu 10 tahun yang lalu, jelek banget. Boleh diganti gak Kak sama yang akunya bagusan dikit? Makasih loh, makasih atas pengertiannya. Terus nomor 6 ada Kak Desi. Thank you Kak Desi. Profile picture-nya baik, lucu banget. Nomor 5 Kak Opek 21. Makasih ya Kak Opek. Kok enggak ada profile picture-nya sih, kayak ubin doang. Mendingan foto aku enggak sih? Nomor 4 ada Kak Bubble Tea. WD. Fotonya bagus nih. Kemarin waktu perform di Gancit ya. Bagus. Mantap. Makasih Kak Bubble Tea. 3 besar kita bacain, ada Kak Sang. Widi, makasih Kak Sang. Fotonya juga bagus, foto tuh shot birthday aku ya, thank you. Nomor 2 ada Rafa SG, mantap sekali Rafa SG, terima kasih loh sudah menjadi top 2 di showroom live aku kali ini. Thank you so much Rafa SG buat ininya juga, giftnya. Thank you rumahnya lucu banget, makasih. Terus nomor 1, top 1. Ada Anggia Mel. Thank you Anggi. Makasih banyak. Selamat kamu sudah menjadi top 1 di live share mau kali ini. Dan makasih juga buat towernya tadi. Ini dia. Thank you so much semuanya yang udah nonton dan nemenin aku selama sejam. Sejam gak sih? What time is it? Iya, kayaknya sejam lebih lah ya, adalah. Sosong aja gak sih? Enggak ya, gak nyampe.
sejam lebih ada lah ya. Yaudah. Thank you semuanya. Tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol, udah ini juga ada nobar showcase Sayonara Crawl, terus udah nobar MV-nya juga. Semoga kalian nonton terus ya MV-nya dan terus streaming Sayonara Crawl. Aku senang banget juga bisa berpartisipasi di single baru JKT48 sekaligus single graduation teman aku sendiri. Senang sekali. Semoga kalian juga senang ya melihatnya. Thank you, sampai ketemu lagi di live showroom selanjutnya yang gak tahu kapan. Gimana perasaan kalian? Iya sih, ngerti banget sih. Iya pasti campur aduk ya, senang sedih juga tapi terhura juga. Ya aku mengerti. I understand. Thank you so much all. Aku bakal nonton lagi Sayonara Crawl, MV Sayonara Crawlnya. Gila ya MV-nya, bagus banget sumpah. Bagus banget sih, jujurly. Wih, ini udah ada guys. Nih kalau kalian mau nonton bisa nonton. Nih, jing jing, ini dia, dendeng. Covernya Cici ini bagus banget sumpah. Maaf. Covernya Cici bagus banget. Gila lagunya tuh 5 menit lebih loh, tapi gak kerasa ya guys. Wih, yang nonton udah 11 ribu aja. Komennya udah 2,6k. 2600 komen. Di sini aku pakai poni guys. Surprise, aku pakai poni rata di sini. Di MV JKT48 yang sebelumnya aku nggak pernah pakai poni. Ini pertama kalinya, for the first time aku pakai poni depan. Oke, makasih semuanya. Bye bye all, thank you so much.
Thank you semua. Makasih yang udah nonton, banyak banget. Terharu deh aku. 117, 970. Thank you so much.